Video berikut menampilkan lomba-lomba dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional Antastasi dalam Paroki Santo Petrus Jalanit. Hari ini tanggal 22 Oktober 2022 lomba baca kitab suci, baca dan renungi kitab suci, lomba tutur kitab suci, lomba ceramah kitab suci dan ceramah mazmur dalam rangka memeriahkan Bulan Kitab Suci Nasional pada Paroki Santo Petrus Jalanit tahun 2022 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Perlombaan hari ini resmi telah dibuka. Untuk itu, di dalam perlombaan ini ada dua lokasi perlombaan. Lokasi yang berikut, lomba tutur kitab suci juga bertempat di SD Naskah Jalanit. Sedangkan lomba mazmur dan lomba baca kitab suci berada di lokasi gedung gereja. Thank you.
Tolonglah kita tiap hari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tolonglah kita tiap hari Tuhan yang menjadikan langit dan aku melainkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan bagiku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bukan dikau selama-lamanya, aku hanya mengagungkan engkau yang raja rajaku. Aku hanya memuji namamu untuk selama-lamanya. Setiap hari aku hanya memuji engkau. Dan bukan Tuhan yang adalah sumber kasih dalam hidup dan kehidupan kita setiap hari.